Mang. Alhamdulillah, Abi Asep. Asep. Orang Sunda. Aa single. 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 Oh, single Sunda. Abi oge da ieu. Mung gaduh putra. Janda. Single mung gaduh putra. Oh, Abi gaduh putra hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak ini di mana? Keren nggak? Wah, mantap begini. Ini suasananya. Kita ada yang tahu nggak ini daerah mana? Ini kayak di Swiss Panjapa. Wah, keren nih. Ternyata ini masih di Garut, Sobat Muda HDW. Jadi hari ini kita ada di Garut, tepatnya di Kampung Baru Gantung. Baru Gantung, dan itu kampungnya. Kampung Baru Gantung, dan di sini kita menikmati suasana pemandangan yang sangat luar biasa. Kerennya luar biasa. Nah, itu perkampungannya di sana. Dan hari ini kita bakalan jalan-jalan sama perempuan cantik. Pastinya hari ini. Ini sangat luar biasa, Sobat Muda, dan pemandangannya keren banget. Tuh kan, jadi ini katanya khusus buat para petani kalau juga misalnya udah panen ya. Jadi jalan ini dibuat buat para petani biar gampang mengendarai roda dua motornya. Dan hari ini kita ditemani sama Adel. Neng Adel. Aduh, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Neng Adel yang ngasih tahu tempat ini, Sobat Muda HDW. Tuh. Neng juga baru tahu. Oh, baru tahu? Di Bayong mau ada. Oh, indah ya Neng ya. Aku baru tahu ternyata di Bayongbong ada tempat seindah ini. Mau diajak kemana nih? Orang tadi tinggal-tinggal itu. Kita sambil jalan ya. Jadi ini namanya apa Neng? Kampung Baru Gantung. Baru Gantung. Desa Sukamana. Masih Kecamatan Bayongbong. Masuknya masih Kecamatan Bayongbong ya. Jadi kita baru masuk ke sini. Neng baru tahu juga. Lihat di mana kemarin? HP. Oh, di handphone. Jadi di Facebook. Di Facebook. Jadi ya penasaran, pengen ke sini. Pengen lihat suasananya. Dan ternyata indah sekali. Ternyata indah katanya. Di Gunung Cikuray jika nama ya teh. Oh, ini maksudnya Gunung Cikuray ya? Enaknya pemandangannya. Asa di mana gitu, asa di atas langit. Jadi kayak di atas awan ini. Di atas awan. Di atas awan. Jadi kamu kita tuh paling itu enak lukisan. Oh, itu ya. Jika lukisan. Nah, itu Sobat Muda, nanti kita lihat ke sana. Jadi kita baru tahu nih di Garut. Diperkenalkan oleh Neng Adel. Ada tempat sebagus. Ada ini. Tempat sekeren ini. Tapi ini mah khusus untuk kebunnya. Kebanyakan kebun bawang lagi. Kebun bawang. Kebanyakan bawang kebun bawang. Bawang, kacang, kalau nggak salah. Itu kampungnya tuh. Oh, itu jadi? Itu kampungnya Baru Gantung tuh itu ya? Bukan Baru Gede. Oh, Baru Gede. Baru Gantung, Baru Gede. Baru Gantung. Baru Gantung. Baru Gede. Baru juga, udah digantung. Kayaknya ada yang panen di sana.
Ibu punten pada ngiring ke dia. Mangga, Neng. Loju panen naon? Bawang, Neng. Oh, bawang. Ti iraha ibu panena? Tadi sih. Oh. Biasa pendapatan berapa karung? Masuk seberapa karung? Biasa ada 20 karung. Ti enying-enyingnya ti dia teh. Ti dia teh. Ti tabuh 7. Ibu namanya siapa? Ibu Ucu. Dari mana? Dari Babakan. Oh, dari Babakan teh paling mana? Itu tuh yang paling itu nang tuh. Oh, ari baru gantung teh sama. Baru ya? Gantung na ieu. Oh, iya. Babakan mah itu tuh nu aya masjid tuh. Mun Masjid Rejo. Mun. Ieu teh juga nama anyarnya, jalan anyar. Oh, iya mah anyar. Oh, anyar. Seueur pengunjung oge nya. Oh, seueur upami dinten mingon mah pin. Upami dinten mingon. Eta kerenjing bawa ka dieu. Iya teh biasa nama diantar apa di canak ka dia di nyana ka dia bawangan ka bumi. Oh, ka bumi nyana ka bumi canak ka garu ka bangun pasar bangun yang marinya. Heeh. Ya di Icau nya lera di garu di Icau tadi. Oh, di Icau tadi pasar. Iya iya lah ya. Ieu teh di guntingan banyak. Tuhun. Di bumi dibersihan lah gitu. Mohon. Nah teman-teman jadi gini manen bawang teh. Iya. Kalau pagi banyak kan Nina tahu. Oh pagi nggak tahu Neng masih banyak. Sekarang ada di tuh di anak itu tuh lagi. Oh. Lagi di atas. Itu mah baru ditanam katanya. Yang mana? Dihandap. Oh, iya, sanes. Mun tadi dinya. Oh, mun nuju nanem panten. Ieu teh kagungan ibu. Mama itu oh, gaduh ibu. Ibu. Sadayana? Heeh. Sadayana. Ieu teh sakieu teh tamah 60 tembak. Oh, 60 tembak. Biasa nama sakengin teh 20 karung. Nah, kita ambil ke sarungnya. Karungnya ada satu kintal, enggaknya? 60 kali. Masih kurang. Eles, tuh udah yang tertahun lagi tuh, atau jang? Sangat tertahunnya. Bawang, sangat lah. Ramenya di kebun mah. Bawa ibu ieu teh sawargi-wargi di dieu. Anak-anak seneng. Besan. Oh, besan ada. Ibu punya anak? Ini anak. Kenalan atuh. Siapa yang dari Sumatera? Ah, bercanda, Neng. Itu mah jang daunna Neng. Oh. Bareng ke Sumateranya. Teh cenah di kieu Neng. Hayu atuh. Aya ieu na eunon guntingna. Hah? Kukur keureup. Pisau na eta lah. Ta eta peso. Ih kana ta? Bedog. Bedog. Salah urang. Urang namut nya bedogna. Bedogna ge meni panjang teh sieun. Ara ragungnya bawangnya resep. Agung. Kada kau kena panah. Emang tiap hari panen, Ibu? Hah? Tiap hari panen? Apa per bulan? Bawang mah merenang dua bulan, Neng. Oh, bawang mah 2 bulan, cuy. 2 bulan baru dipanen.
Untungnya kalau resah nuju panen ke dia teh. Kadang-kadang. Terus itunya kurang bantuin si A. Iya, senang ada lagi. Memang alhamdulillah Abi Asep. Asep. Orang Sunda. Aa single. 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 Oh, single Sunda. Abi oge da ieu. Mung gaduh putra. Janda. Single mung gaduh putra. Oh, Abi ge gaduh putra hiji. Ka mana sih? Di desa itu tuh nu can pinu. Iya kan atuh di sana. Mun aya ieu mah mun aya naon sih? Naon? Dudam. Ayah duda tuh. Ayah. Oh, ayah kan ngumpul mah. Ya itu udah ya. Ya itu udah. Ya. Ada yang mau ke tempat ini ya, bisa ke jalannya tuh Jalan Cilimus Bayongbong, belok kanan. Nah ini teh namanya teh Kampung Baru Gede, Desa Sukamanah. Bisa buat pre-wed, buat wisata juga bisa sih, lihat-lihat pemandangan. Kayaknya tuh jalannya juga baru di apa ya? Baru dibangun. Jadi masih enakeun. Aduh, keren banget nih Neng Adel di sini. Makasih udah jalan-jalan. Ini namanya sekali lagi apa sih? Kampung Baru baru naon sih? Baru Gantung. Baru Gantung. Baru Gantung ya kalau enggak salah tadi. Kecamatan Bayongbong, masih Bayongbong. Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Dan ini bukan wisata ya. Jadi bukan, ini kebun. Khusus perkebunan, Khusus perkebunan. Bawang. Oke. Nah, buat sobat muda, terima kasih.
sudah mengikuti kegiatan kita bareng Neng Adel, dan ini rekomendasi dari Neng Adel karena si orang Bayombong dan baru tahu juga kalau tempat ini. Gitu ya. Mudah-mudahan. Ayo, ini tadi. Capeknya. Capek. Neng, masih tetap banyak yang nanyain ke Neng Adel bahwa Facebooknya takut lupa. Apa tadi? Mami Athar. Mami Athar. Tapi kalau inbox boleh. Gak apa-apa boleh. Ya. Boleh ya. Silaturahmi. Silaturahmi itu yang paling penting. Jadi sobat muda, kalau juga misalnya pengen kenal lebih dekat sama Adel, bisa langsung hubungi Facebooknya Mami Athar. Inbox juga boleh, yang penting silaturahminya katanya itu ya Del ya. Oke, terima kasih. Aa langsung pamit aja ini teh. Mau pulang? Mau pulang langsung? Kalau diajak ke rumah, mau ke rumah. Hayo atuh ke rumah lah. Iya, sekali lagi terima kasih ya Neng ya. Ini pemandangannya keren banget. Enak aja. Di Bayombong, dan alhamdulillah sobat muda kita ditemani sama janda desa yang sangat cantik. Terima kasih Neng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.